tahun 2017 ini kayaknya banyak pilihan Pokemon-nya ya, atau biasanya yang menurut Cegi ini ya sebagai judge dan sebagai expertnya Pokemon, biasanya Pokemon apa sih yang biasanya sering dipakai gitu, untuk oleh pemain-pemain kompetitif seperti ini gitu. Tahun 2017 ini sih banyak ya, seperti kayak kita melihat di sebelah kanan ada ya? Topik ini ada Pokemon seperti Kartana. Oh, Kartana. Ada Arcanine. Oh, Arcanine. Di sebelah kiri kita juga ngeliat ada Dewangga menggunakan Pokemon yang cukup jarang digunakan. Wah. Ada Incineroar juga ya. Incineroar. Ada Mismagius juga. Ya. Yeah. Kita juga melihat ada Surtipi, walaupun yeah. populer tapi penggunaannya juga cukup tricky sebenarnya. Oh, iya. Jadi sepertinya kalau saya lihat dari dua ini ya, mungkin di yang kiri itu ada Surkitri, itu Ultra Beast ya. Lalu ada Tapu Koko juga, dia Guardian Deity ya, Guardian Aula Guardian. Dan kanan juga menariknya punya masing-masing satu juga ya. Ada Tapu Fini sama Kartana. Sepertinya ini udah jadi kewajiban gitu ya, ada punya satu Guardian Aula, satu Ultra Beast gitu ya. Nah, biasanya sih kan Ultra Beast itu ada banyak ya. Itu biasanya paling sering dipakai itu apa saja sih dari Celestia? Oh ya. Sekarang kita udah masuk ke dalam pertandingan. Oke, kita lihat. Round Best of One. Kita mainnya cuma sekali ya. Ya, cuma sekali. Pertandingan melawan Dewangga, melawan Taufik. Ya, sudah kita mulai. Kita melihat timnya. Sebagai informasi, ini kita stream langsung dari 3DS-nya secara live. Jadi kita nggak tahu nih hasilnya bakal kayak gimana. Iya. Seru banget nih. Keluar dari Tapu Koko. Nah, jadi coba jelaskan nih, Alex Research. Wah, ditimpa ya. Mystery Search. Nah, ini efek Mystery Search ini apa ya? Nah, Mystery Search ini efeknya ada banyak ya. Ada banyak. Dan bisa confuse. Confuse, oke. Okay. Confuse dan beberapa satu tuh yang lainnya. Oke. Okay. Kita melihat tadi Beast juga memakai item. Psychic Seed. Itu fungsinya apa? Nah, jadi kalau misalnya ada Mystery Search ya di lapangan sekarang ya, jadi langsung special defense langsung naik. Oh, jadi nah, memanfaatkan keluarnya Mystery Search itu ya. Obat tidak lupa juga karena gamenya ada unburden ya, langsung dua sih ya. Wah, langsung naik banget ya. Oh, oh bukan, ada power wave. Power wave apa langsung mati? Masih bertahan. Tapi ada Moonblast langsung keluar. Oke, okay, Pak Kakel. Kepada Surkitri. Surkitri. Belum sampai sana. Nah, ini serunya dari Pokemon itu kayak greget banget ya. Greget. Jadi bakal mati atau enggak ya? Iya, karena kadang-kadang misalnya kita hitung, wah 50% nih. Iya. Tapi mungkin karena lawannya, mungkin setnya lebih bugi atau bagaimana. Hah? Ternyata 50% ternyata. Oh, ini tergantung. Iya, seperti ini. Ya. Tergantung strategi juga ya, Pokemon-nya itu statnya seperti apa. Lalu kan biasanya ada stat-stat yang tersembunyi ya, seperti effort value, trio value. Itu kalau di-tune ya. Kita lihat Slider, kan tadi kita dalam posisi kita ada kondisi. Ya, cop. Ya. Hitnya, attack-nya dikali dua, tetap lagi di-call ya. Confuse. Wah, tidak terlalu berefek. Ada rough skin, ada sedikit damage yang berkurang ya. Juga. Tapi Garchomp itu confuse ya, jadi dia ada kemungkinan untuk nah, kena dong. Ya. Confuse, tapi ya. Tadi di season, ya. Confuse-nya nggak ada. Oh, confuse-nya nggak ada, hilang. Oh, iya, iya. Permainan yang baik sekali dari Tommy. Oke. Okay. Cover, tapi tricky untuk diserangkan juga. Iya. Oh, oke. Okay. Kalau mau Pokemon-nya berarti istilahnya kita satu Pokemon ini nggak bisa diserang dulu. Oh, iya, iya, iya. Wah, menarik sekali ini sepertinya. Kita lihat mungkin yang agak sedikit mengkhawatirkan, wah di switch out ternyata. Snor. Swagger lagi. Kali 4. Kali 3 ya, kali 3. Opang kan deh, apakah dua-duanya? Ya, kedua-duanya apakah langsung? Dua-duanya fake! Langsung KO saja, langsung KO banget. Langsung double KO. Topik permainan yang baik oleh saudara Topik. Kita lihat. Main ampun ya kayaknya. Iya ya.
kita lihat ini. Tadi ada circuitry nih. Satu lagi apa ini? Dan lihat tadi ada circuitry, nanti akan dikeluarkan lagi. Nah, jadi dalam Pokemon ini biasanya kan ya. 60 battle 6 kali 6 lawan 6 kali ya. Tapi karena dalam format ini maksudnya tergantung double battle sekali keluar Pokemon, dan kita boleh bawa hanya 4 Pokemon. Oh iya iya. Jadi kita nggak boleh bawa 6 Pokemon untuk yang kena pertandingan, hanya 4 dan 4. Nah jadi itu kita bisa lihat ya. Lawan apa, jadi kita harus bikin, oh lawan kalau kini kita bawa ini, nah iya lawan, nah harus dipilih 4 dari 6. Nah itu harus lihat juga ya, akan dipakai apa, yang bakal dipakai itu apa, itu dia dari awal itu udah ada strateginya juga ya. Rock slide. Oke, circuit. Oke, langsung dua-duanya. Pertandingan selesai dimenangkan oleh Taufik Diradarmo. Selamat kepada Taufik. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi. Ada interview kayaknya ya. Ya, interview. Kepada pemenang Taufik. Taufik, bagi ya. Coba kita kepo nih. Kenapa sih dia pilih strategi yang kayak gitu? Oke. Ya, kita akan kembali sebentar lagi.